ada Pak Kadi Propam, kemudian ada Gubernur STIK dan Jenderal Rudolf itu sebagai anggota sidang komisi. Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen FS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren Tiga. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, sekaligus didalami oleh sidang komisi kode etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio. Jadi lengkap semuanya. PC dalam kapasitas sebagai tersangka. Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkasnya untuk segera diimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Cyber Bareskrim itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Dr. Andes Ahmad Dopiri MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Segala pelanggar menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut. Mungkin Ketua dan Majelis Pak KIP, bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan dan menerapkan putusan. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 29 PP 7/2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik. Maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibat
merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dalam terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Yang mulia.